Dan hari ini aku ditemenin sama Raya di sini. Ini kita kembali ke Tembang Lawas. Betul. Lagu dari kumpulan UG14 UG14 ya. Kita enggak tahu ya nih nyebutnya kayak mana, UG14 apa Ugia atau UG14 gitu ya. Yang kalau salah tolong dibenarkan, ya. Betul. Dan ini kayaknya kumpulan dari Malaysia. Betul. Dan lagu ini dirilis tahun 1991. Wow. Judulnya Bunga Larangan. Dan yang spesialnya lagi spesialnya ini adalah dinyanyikan lagi kembali seorang penyanyi muda yang punya karakter lagu-lagu rock, slow rock gitu ya. Siapa itu? Reza. Yes, Reza nyanyiin lagu Bunga Larangan. Bunga Larangan. Bunga terakhir. Oh, beda ya. Ini seperti apa Reza nyanyiin lagu Bunga Larangan? Aku benar-benar penasaran. Karena cowok nih yang nyanyi gitu ya, kan. Kumpulan lagi. Kumpulan apa ya? Band. Kumpulan. Gue bingung makanya kumpulan gue. Nah, kan bahasa Malaysia kumpulan. Oh, kumpulan. Kan? Iya. Oh, band itu kumpulan. Kumpulan, kalau nggak salah. Oh, kira vokal grup gitu, bukan? Enggak, kayaknya band itu kumpulan. Oh, iya. Oke okay lah ya, langsung aja kita dengarkan. Kayaknya ya. Langsung aja lah. Ayo. Reza, Bunga Larangan. Bunga Larangan, Reza. Oh, wow. Dari color clipnya berbeda dari ya, kemarin. Iya, benar. Ya kan? Dan dramatis ya. Oh. Masih selorok ya ininya. Iya, benar. Ini benar-benar resah banget nih pasti ini. Rendah banget ya. Sekuntum. Itu kan adanya. Sekuntum bunga larangan. Wow. Itu buat cewek udah. Makanya. Sekuntum. Enak loh. Enak ya? Pas bagian semalam. Nah, itu enak tuh. Semalam wow. Lembut ya, rapat oh. Banget aku langsung, ya ampun ini lagu jadi feminim, yes, ya? Yes, bener. Ini sepala ini lagu jadi feminim, kayak jadi lagu cewek ya? Yes. Indah banget tau. Yes, benar. Notasinya indah. Tiba-tiba gitu kan. Iya. Sepele tapi sesuatu gitu. Tapi ini bentar, ini aku jujur belum pernah dengar lagu yes, ini ya. Bener. Biarpun dia dirilis tahun 91, aku belum pernah dengar. Sama. Bagi saya. Dan juga kayaknya band ini juga aku baru dengar ini ya. Tapi ini asli notasinya sesuatu, indah ya, banget. Oke banget ya. Keren banget. Bener. Indah banget notasinya. Wow. Akhir-akhir ini Reza memang kayak kembali ke
rumahnya istilahnya. Lagu-lagu yang begini gitu. Jadi ini enak banget. Enak banget, sumpah. Ini enak banget. Wow. Ini jadi cewek banget lagunya dan aduh merdunya. Ini notasinya oke banget loh lagu ini. Wow. Ya enggak ini aduh ini lagu yang awalnya rendah tuh. Iya, di ujungnya aduh. Tinggi banget. Dan klipnya juga cocok, cocok sama bener, lagunya. Daripada retak sebenarnya. Iya, ini udah retak. Kok kita baru tahu ini? Ini enak banget, sumpah. Gue pengen nangis kalau enak banget, sumpah. Ini enak banget, gue pengen nangis. Nada-nada tingginya gila sih. Nada-nada tingginya gila, aku bilangin ini. Ini kalau dinyanyiin live capek loh. Iya, yeah, benar. Tinggi banget. Ini tuh nadanya pengen di atas semua dan berapa kali kan? Berapa baris tadi ya? Kok yeah, nadanya di atas mulu semua mainnya. Langsung ke bawah. Engkau ya kan? Iya. Lah bunga. Oh. Horor lagunya. Maksud horor ini notasinya ya. Awalnya rendah, refrennya naik semua, terus habis itu turun lagi, bah. Kenapa tadi aku bilang lagu ini notasinya indah banget? Tapi beneran indah tau notasinya. Yes, sumpah ini notasinya indah. Kenapa aku baru dengar lagu ini sekarang? Yeah. 91-2024 itu lama banget. Dan ini notasi, ya Allah benar notasinya enak banget. Benar. Sumpah notasinya indah banget.
Dan yang aku suka dinyanyiin sama Reza ini benar-benar kayak something yang lagu perempuan gitu. Iya. Iya kan? Tapi kita sempat dengar kan tipis-tipis ya penyanyi originalnya gitu kan. Biar tahu gambaran lagunya seperti apa originalnya. Cuma kita enggak tahu ngamatin banget. Iya. Oke, suaranya seperti ini, musiknya seperti ini. Kita cuma dengar gitu doang kan. Simpulnya agak cepat sedikit ya, kalau betul. Originalnya kan. Kalau ini bikin agak slow sedikit. Agak slow sedikit kan ininya. Jadi kita nggak terlalu nginiin gitu, nggak terlalu, ya, terlalu nandain lah ibarat kata napas Reza nyanyi ini. Temponya kan jadi agak lambat. Yes. Tap. Jadi berasa tuh semuanya. Nah, benar banget. Wih. Dan Reza nyanyinya sumpah dari awal tadi. Gitu kan? Yes, dari rendahnya tuh bukan yang hilang gitu. Iya. Tetap enak dan wow, makin ujung makin ber. Apalagi endingnya itu boom. I love it. Aku sih sumpah ya di sini. Aku pengen nangis tadi bentar, aku pengen nangis saking enaknya Reza nyanyiinnya. Lagu yang bagus dinyanyiin dengan penyanyi yang tepat ya, yes, aku bilangin ya. Tepat banget, suara karakternya tepat, cara bernyanyi tepat. Semuanya interpretasi. Ya, gue jadi kayak Olga ya. Iya. Interpretasinya pas banget semuanya. Yes. Dan klipnya juga oke loh. Iya kan? Colornya semuanya benar-benar perpaduan yang sangat perfect. Perfecto kalau aku bilang kali ini. Yes, perfecto. Perfecto. Nomor uno. Kita udah speechless udah. Udah kalian sebrek aja yang belum sudah. Launchingnya dinyalain dan share video ini ke semua sosmed kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.